Pejuang Hizbullah di Lebanon mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa dalam mendukung rakyat Gaza dan negara Palestina serta membela Lebanon dan rakyatnya, pada sore kemarin, mereka menghancurkan dua tank Zionis Merkava dengan dua peluru kendali di dekat daerah Hadisah. Pernyataan itu mengatakan bahwa serangan ini menyebabkan kebakaran pada tank, serta menewaskan dan melukai awaknya. Dalam konteks ini, Hizbullah telah menghancurkan tank Merkava dengan peluru kendali di dekat pangkalan Masfa'am. Perlawanan Islam Lebanon menargetkan tank Merkava di jalan antara Misra dan Adisah dengan peluru kendali. Hizbullah juga menghancurkan tank Merkava di wilayah Hola. Dalam semua pernyataan Hizbullah, disebutkan bahwa para Zionis yang berada di tank-tank tersebut dan pasukan yang menyertainya terbunuh dan terluka dalam serangan ini. 10 tentara teroris Israel temui ajal di Lebanon Selatan dalam waktu 24 jam terakhir. Zionis Israel mengklaim 10 tentara, termasuk 2 perwira, tewas dalam pertempuran di sepanjang perbatasan selatan Lebanon dalam 24 jam yang meningkatkan ketegangan. Israel melancarkan serangan udara besar-besaran di kawasan selatan Beirut dan wilayah lain di Lebanon Selatan dan Timur. Hizbullah menembakkan rudal ke Israel Utara, termasuk Haifa dan Galilea Hulu. Militer Israel mengatakan telah menyerang 200 target di Lebanon pada hari terakhir. Tentara Darat Israel diduga menghancurkan 50 lokasi Hizbullah di komunitas Lebanon Selatan. Israel mengatakan telah menewaskan pemimpin pasukan Raduan Hizbullah Abbas Adnan Muslim di Aitaroun, Lebanon Selatan. Setelah serangan Israel, Hizbullah menyerang kota-kota dan lokasi militer Israel. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.